banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama, dengan negara, kriminal atas nama agama, melegalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, atas nama perjuangan. Secara umum, NI ini kan seperti virus, gak kelihatan. Apalagi ketika media tidak memberitakan, justru dia akan semakin eksis. Dan ini seperti virus, seperti multi-level marketing juga, menyebar. Jadi nanti orang yang sudah bergabung di sana harus ngerekrut satu, ngerekrut lima. NI ini jangankan aparat, jangankan pemerintah, keluarga terdekat aja ketika ada salah satu anak yang terpapar, itu banyak yang tidak tahu. Ya, pendekatannya mereka biasanya kan melalui pertemanan. Sasaran paling empuk memang adalah anak-anak muda. Dan hari ini ada media sosial, ini juga menjadi alat yang efektif untuk mereka dalam menyebarkan pahamnya. Mereka itu sangat aktif, terstruktur dan sistematis. Mereka itu 24 jam bergerak mencari anggota baru. Jadi di NI ada beberapa tim, ada tim maliyah, ada tim hujumah. Tim maliyah, tim pencari dana, tim hujumah, tim rekrut. Jadi kita masuk kepada tim rekrutan. Dan biasanya orang yang sudah bergabung masih baru belum ditugasi ngerekrut, membawa calon korban ini ke satu tempat nanti akan dieksekusi oleh perekrut-perekrut ini. Dan biasanya menggunakan pengkondisian. Korban satu yang ngerekrut lima. Korban laki-laki yang ngerekrut lima perempuan cantik yang hobinya sama. Jadi nanti ada screening pencarian jati diri korban. Dia sukanya apa? Dia tidak suka apa? Jadi latar belakang dia kuliah di mana? Oh, jadi ada syaratnya juga. Kekurangan dan kelebihan korban sudah kita kantongi. Korbannya suka fotografi. Nanti kita siapkan 5 orang lawan jenis yang suka fotografi. Ngobrolnya tidak di tempat ibadah mereka. Di taman, di food court, di pombe, di tempat-tempat umum yang orang dimanapun. Yang orang tidak curiga bahwa itu perekrutan. Dan ketika korban ini sudah merasa nyaman, hobinya sudah ada yang mendukung, baru nanti sedikit demi sedikit doktrin itu akan disampaikan. Jadi,